Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue nih. Nah, oke guys, jadi hari ini sesuai thumbnail nih, kita bakalan beli cana mystery box cananya Bang Fish part 2 nih. Nah, jadi kata gue, kita udah kedua kali karena banyak juga yang request ya, bilang bang, coba bang beli lagi bang mystery boxnya Bang Fish, kira-kira dapat apa? Dan ini dia, ini langsung gue beli lagi yang kedua karena menurut kalian itu yang kemarin itu udah banyak ya, udah banyak yang nonton. Jadi buat kalian yang belum nonton, ini linknya ada di sini. Jadi tinggal kalian klik aja linknya. Nah, jadi langsung kita buka tokonya aja. Ini dia mystery box cana alat akuarium dari Pandu Aji Laksana, dan itu nama aslinya Bang Fish ya. Jadi langsung kita buka aja. Ini dari Boyolali, langsung nomor 2 terlaris dia cuy, dan udah kejual 447 terjual nih. Ih, gokil banget kata gue. Di harga 38.000 menurut gue mystery boxnya Bang Fish itu apa ya, murah lah segitu mah, udah murah ya kan, 30 terjangkau juga harganya. Jadi buat kalian yang nanti mau ikutan beli, linknya ada di kolom komentar, udah gue sematkan, tinggal kalian klik aja, nanti diarahin ke tokonya gitu cuy. Ih, banyak banget motor lewat nih, bentar bang. Dan ini juga dari Bang Fish Farm 21 ya. Apa namanya, bintang pada bintang 5 juga, ada yang dapat 2 ekor nih kayak kita yang kemarin. Dan gue juga penasaran banget nih, kira-kira hari ini kita dapatnya jenis apa nih. Nah, pokoknya ditonton video ini sampai habis, yang mau ikutan beli silahkan, 38.000 doang. Dan terserah kalian ya kan, mau semangnya poin kayak tokonya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Linknya ada di kolom komentar, udah gue sematkan yang paling atas, makanya dilihatnya yang kolom komentar gue yang paling atas udah gue pin gitu cuy. Nah, jadi mudah-mudahan dapetnya yang bagus lagi. Kita juga nggak tahu, namanya mystery box itu bisa dapetnya yang macam-macam gitu cuy. Jadi ya harus terima aja, dan mudah-mudahan yang pastinya harus hidup ikannya. Walaupun ikannya mati, jangan lupa di record dan langsung laporan ke sellernya gitu. Oke, jadi langsung gitu aja, langsung kita unboxing. Kira-kira dapat apa? Pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan diikutin terus video-video gue selanjutnya. Mantap. Oke, let's go. Nah, oke guys, jadi ini dia, kita udah kedatangan lagi nih paketnya dari Bang Fish ya cuy. Ada bacaannya nah. Mystery box cana alat akuarium hias dan lain-lain, gokil, dari Boyolali sudah datang lagi, dan kita penasaran nih kira-kira dapat apa lagi gitu cuy. Oke, jadi langsung kita buka aja. Pokoknya buat kalian bergabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan diikutin terus video-video gue selanjutnya. Link tokonya ada di kolom komentar ya, udah gue sematkan, tinggal kalian kepoin aja. Ah, ini dia cuy. Wih, dapat apa nih? Dapat Asiatica. Dapat Asiatica cuy. Tuh, ini di size berapa nih? Di size 10, 10-an ini. Dan seperti inilah cuy. Tuh, gue gak ngerti jenisnya apa sih ini, RS apa WS, RSWS apa. Tuh, ini langsung kita taruh ke soliternya aja nih cuy. Bentar bentar, udah kalian lihat juga. Nah, ini dia, kita taruh. Biar lebih jelasnya kayak gimana gitu RSOS-nya cuy. Jadi buat kalian yang mau ikutan beli silahkan, linknya ada di kolom komentar cuy. Nah, ini dia, kita taruh. Waduh, gondrong, gondrong, yang pastinya gondrong cuy. Tuh motif-motifnya,
mengingatkan saya kepada yang dulu ya, jadi yang borong di Bang Fis Asiatikanya. Wah, saya kangen sekali ini. Nah, jadi buat kalian yang mau ikutan beli, linknya ada di kolom komentar ya. Jadi untung-untungan lah, namanya mystery box itu kan nggak bisa ketebak ya kita dapat apa atau apa. Tuh, semua ini keren banget sih, gondrongnya sih sudah sangat kelihatan banget gitu deh. Tuh, wow, gokil. Nah, jadi mungkin segini aja yang bisa gue kasih lihat ke kalian. Yang mau ikutan beli silahkan, ataupun yang mau ngecek tokonya doang juga nggak apa-apa, tinggal klik aja link yang ada di kolom komentar, nanti diarahin ke tokonya gitu cuy. Oke. Jadi seperti inilah. Jadi buat kalian para pecinta Asiatica, ini size segini udah gondrong anjir. Tuh. Bintik-bintik ininya aja udah gede-gede banget cuy. Cakep banget. Jadi terserah kalian yang mau ikutan beli silahkan, ataupun yang mau ngeliat tokonya juga silahkan cuy. Oke. Jadi gitu aja yang bisa gue kasih informasikan ke kalian. Asik. Informasikan ke kalian. Nih. Mutiara-mutiara nah. Mutiara siapa ya? Tuh. Kayaknya RSWS ya, Boy. Apa WS nih? Gua si kurang paham sih ah. Asiatica tuh kurang paham gua cuy. Apa RS apa? Biasanya kalau RS itu cuma merah doang gitu. Loh. Jangan di situ dong, gelap. Sini lagi masuk YouTube nih, gimana sih lu? Oke, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.